Yo, welcome back to my channel. This is Ambiar Gamer. Kali ini kita akan main namanya game Decaron G ya. Jadi ini beda dengan Decaron yang sebelumnya, yang rilis sebelumnya yang versinya Lito. Ini versi global itu tomh.co ya, bukan gamenya Lito ya. Jadi ini beda. Kalau kalian main yang PC, walaupun ini ada pilihannya PC version, itu beda dengan Decaron yang rilisan Lito. Oke. Ini websitenya ya, decaronglobal.com. Dan di sini bisa main di Android, iOS dan PC version. Jadi ini cross platform. Decaron Time of Madness, Decaron G kalau ini bahasanya, Decaron G. Ini rilis baru tadi jam 12 siang. Jam 12 siang kebetulan saya sudah main sebentar lah, udah level 20-an. Kita akan kupas sedikit terkait gamenya ya. Kita cek Twitternya dulu. Mungkin layarnya saya ubah dulu ya ke layar browser biar kelihatan. Mana nih? Screennya saya ubah dulu ke browser. Guys, jangan lupa ya like, comment, and subscribe Ambiar Gamers. Nah ini bisa dilihat lagi, decaronglobal.com. ini versi English, bisa diubah di sini kalau pengen macam-macam, Korea, Jepang, terus China, terus apalagi tadi mungkin Thailand. Ada announcement on universe stand up guide, play to earn nya sama media. Play to earn nya kemungkinan bukan kemungkinan lagi ya, ini sudah ada di Wemix Wallet. Jadi jadi memang harus connect ke Wemix ya. Ke Wemix. Ini step-stepnya seperti ini. Download Wemix Wallet. Ini scrollnya kejauhan. Ini nggak bisa di Wemix Wallet. Yang kedua nanti tinggal create ID. Next, next, next. Terus ini apa? Inchan ya namanya. Inchan, Inchar. Inchar token. Tokennya Inchar. Nanti kita bisa langsung ini seperti ini. Jadi non-fish crystal jadi Inchar. Inchar jadi Wemix. Tapi masih coming soon. Casting fee-nya ini nggak tahu ini apa. Ini. Dan ini reset setiap jam 3. Kalau tadi rilisnya jam 5 itu jam 12, kalau jam 3 itu berarti jam sekitar jam 10 kalau nggak salah. 10 waktu Indonesia Barat. Oke, terus kita coba cek untuk Twitter-nya. Di sini ada YouTube, Discord, Facebook. Follower-nya 800-an yang nggak ngikutin. Lalu di sini product from premium shop, check out links. Jadi premium shop kita harus masuk ke storage dulu ya. Kalau ada yang beli ini ada sebar kupon kah dia? Nah, kita cek-cek dulu, barangkali ada kupon yang bisa kita klaim gitu kan. Download current Twitter follower event, pre-download doang. Oke, kayaknya nggak ada ya kalau untuk kupon mungkin. Event-eventnya, event-event di Discord ya. Jadi sama waktu pre-regis kayaknya nggak ada. Nah, belum ada. Kayaknya belum ada dapat kupon. Oke, berarti kalau kupon belum ada, kita coba untuk what is Inchar. Kita cek untuk play to earn-nya Wemix Coin, Wemix Reddit. Seperti biasa ya, jadi kalian butuh Wemix Wallet. Kalau dari Wemix itu Wemix Wallet nanti. Guys, jangan lupa ya like, Crystal, subscribe, and comment sih, Ambiar Gamer. Incar, incarnya diubah ke Wemix Reddit, Wemix Reddit ke Wemix Coin. Ya seperti itu. Utility can be exchanged for Wemix Credit. Oke. Ini game currency used to trade itu for Incar. Incar utility can be exchanged essential resource. Nah, resource kan mobility Incar in blockchain can be move or trade clear instinct non-vincer crystal. How to gain non-vincer gift of blazing shop can be exchanged with Incar blazing which can acquire truck monster hunting guys. Jadi gift of blazing ini bisa di exchange menjadi Incar blazing itu lewat monster hunting. Jadi banyak-banyak
kalian ngehunting jadi AFK aja kayaknya bisa. Dismantling and destroy item itu juga bisa dapat. Miseria domain kan di exchange non-first acquired by killing player or special monster. Wow, killing player, kill boss. Level and combat power ranking, rift, lalu guide quest. Oke. Use-nya untuk gue special item untuk unlock specific stat di equipment. Untuk mendapatkan stat di equip yang baru, master system green buff full stat untuk karakternya. Oke. Jadi sistem earning, oh, ini belum tahu nih. Exchange consumption, oh, based on level. Consumption and you can increase each level up to 100. You can exchange 1 incar token for a maximum 300 nukes. Oke. Belum terlalu paham ya, nanti kalau misalnya sudah kekumpul mungkin sambil dipraktekannya. Saya kalau baca ini kayaknya masih belum terlalu paham sih. Karena saya sendiri belum pernah dapat yang non-fish blazing-nya. Kayaknya sudah ada, cuman belum saya manfaatkan sama sekali. Jadi ini kayak, ya apa namanya, kupon saya nggak ada ya. Oke, berarti kita langsung login aja ke gamenya. Balik lagi ke gamenya, oke. Kita ubah, kita lihat tampilan gamenya. Kayaknya kena tendang nih, kelamaan di luar layar. Ya, kena tendang. Suruh login lagi, ya. Oke. Dan kebetulan saya main di Asia 218. Di sini saya pakai Archer dan sini bisa change job ya. Ini agak zigzi. Ayo langsung start game aja biar kita lihat sama-sama di in gameplay. Lumayan kenceng dan ini bisa tipikal game apa namanya mobile ya. Jadi bentar, suaranya terlalu kenceng. Untuk BGM-nya terlalu kenceng. Sorry. Saya kecilin. Ya, warningnya tetap. Nah. Graphic-nya normal, ini high frame rate-nya fishing, oke. Nggak bisa ditingkatin lagi kah? Ini frame rate-nya lebih tinggi lagi gitu. Window mode aja ya. Nah, kalau window mode apakah kelihatan? Kelihatan ya masih. Oke. Ini potion dan di sini itu level karakter, kita bisa atur stat mana yang mau ditingkatkan di sebelah sini. Lalu untuk menu-menunya di sebelah kanan ya, ada menu ini collection, enchantment, sorcery stuff. Ini bisa saya pakai kayaknya. Ini nggak bisa di-add ya. Kita nggak pakai, kita masukkan aja kali ya. Ini apa? Aksesoris, aksesoris magic stone. Nah, ini kita pakai aja. Oke, karakter... Inventory, aduh, inventory. Ini sayangnya kita nggak punya, belum dapat sama sekali ya yang transnya. Ini itu ada macam-macam ya. Ini ada summon. Itu pakai 100 kristal sama 1000 kristal. Ada yang gratis saya tadi, mana ya, iklan. Seingat saya ada yang gratis deh. Premium. Mana tadi ada yang gratis guys, di sini guys. Starter equipment pack, trans up, pet pack, start
atau via HP ya yang ada ya. Ini di sini kok nggak ada. Iya kayaknya via HP itu ada deh yang kita bisa nonton iklan lalu dapat. Nggak ada di sini. Jadi kita nonton iklan itu kita bisa dapat kayak gacanya gratis gitu. Nanti deh kalau pas lihat HP. Jadi ada ya, kalau via HP tadi itu di menu ini ada tadi. Cek dua battle pass-nya nyala. Apalagi ya? Saya masih belajar juga. Jadi untuk archer itu dia nggak enaknya harus beli panah. Beli panah terus kalau panahnya habis kalian nggak bisa nyerang, guys. Jadi ya ngeril gitu. Ini koin apaan sih? Pledging coin, belum tahu fungsinya buat apa. Lalu ini mapnya sebelah sini, nanti kalau kalian pengen cari NPC tinggal. NPC kita cari tinggal diklik-klik sebelah sini mau cari apa NPC misalnya seperti ini nanti NPC apa. Dan ini ternyata kalau di nggak full screen jadi kayak gini ya. Ntar jalannya jauh nggak sih? 200 meter kita biarin aja. Jadi ini sebenarnya bisa teleport ya, tinggal diklik jalan sebelah sini panahnya nanti bisa teleport. Tapi karena ini ngano kita bikin jalan kaki aja. Cuma dekat sampai seribuan jaraknya. Dan untuk skill tuh kalian skill awal ini kan belum kebuka ya, ini udah sebagian udah saya buka. Itu kalian bisa beli di ada NPC shopnya untuk skill sini, di map sini misalnya gini, ini NPC terus nanti skill book ya ini. Nanti kelihatan NPC skill, kalian bisa beli sesuai dengan job kalian. Untuk grafisnya lumayan ya menurut saya. Nggak 3D-3D amat. Kayak gini lah. Tapi udah keren sih kalau ini untuk game HP ya. Terus kalau untuk ini level 20 udah bisa masuk guild. Kebetulan saya gabung di guildnya temen. Level wow, paling tinggi level berapa? 30 kah? Sudah ada? Belum ada. 27 ya. Di manajemen belum ada apa-apa. Check in-nya di mana ya? Attendance. Today attendance status 0/20. Nggak bisa diklik kah? Build donation request level 2. Nah, lihatnya, nah ini. Ini build utama karena udah penuh duluan. Donate and enjoy ZF. Kita cek dulu di guild, nggak ada ya untuk attendance gitu. Terus apalagi selain start, oh ya ini bisa change job ya, change job tadi di change job di sebelah sini. Mana ya change job ya? Lupa. Soul Anvil, PvP, Guild, Research, Master, Special Legion. Oh, Trans Up. Nih, kalian bisa berubah nih. Misalnya pengen jadi ini apa nih? Ini job apa nih? Ini Uncommon Sniper. Ini Blader. Nah, tuh. Bisa ganti ke Blader. Bisa ganti ke ya macam-macam nih kalau kalian punya. Tuh, ini jadi yang cowok. Ini cowok, ini cewek. Common.
Nggak dapat juga yang pakai apa cemeti ya. Pakai becut, cetar gitu. Ini ada nih pakai becut nih, cetar, 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 tapi males. Mungkin sih nggak ribet ya untuk stok aro ya kalau pakai yang becut ya. Jadi kalau AFK bisa pakai yang becut mungkin. Tapi nggak punya skillnya, harus beli juga. Mungkin itu dulu yang bisa saya share ya guys ya. Ini saya tetap main, cuman karena belum tahu apalagi yang bakal ada apalagi yang bisa ditelusuri. Nanti kalau levelnya udah agak tinggi, kita share lagi yang di kita pelajari dulu dalam gamenya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Amir Gamer pamit, see you. Dadah.